Oke guys, ini lagi di Basri Hulu. Nah, ibunya langsung pergi habis kenyang makan pencok ini. Nah, inilah namanya pencok Basri. Basri Hulu nih, Cil. Nah, ini pencok nih makanan tradisional, guys. Yang sudah turun temurun di desa ini atau di kota ini, guys. Namanya pencok. Nah, halo. Nah, ini penggemarnya. Ini Cil sambil ngantar anaknya ini tadi, Cil. Oh, langsung. Cucu, bukan cucu, anak. Oh, cucu. Ya. Langsung nih langganan pencok, Cil. Iyalah. Nah, inilah. Kalau enggak buka, kalau enggak buka. Kalau enggak buka ya bablas pulang, Cil ya. Mantap. Inilah pedagangnya pencok nih. Nah, Acil siapa ini, Cil namanya? Acil Sarah. Oh. Acil sama. Acil Sarah ini. Ya, ini pencok Basri Hulu. Pokoknya paling enak. Nah, paling enak di sini pokoknya. Kecamatannya mana nih? Mana, Bro? Mana? Oh, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan di sini ternyata. Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, ini pencok nih penggemarnya banyak, ibu-ibu, acil-acil. Nah, ini mau beli pencok, Bu? Wah, ini semua menyerbu warung ini, guys. Karena sangat di sini makanan tradisional yang sangat terkenal, guys, namanya pencok. Nah, tadi sudah 1-2 pergi. Nah, ini nyacil ini juga ketawanya sampai sudah berapa piring tadi makan pencoknya? Baru satu. Wow, baru satu berarti mau imbuh. Kalau pina ada dapat gratis. Belum waktunya ini. Ini kawan-kawan di sini. Selain pencok juga ada bakso, nah, es jeruk, jadi macam-macam di sini. Tapi yang paling menonjol, paling dikenal adalah pencok, guys. Ini pencok itu kalau di Jakarta ya mungkin seperti ketoprak, gerai. Seperti ketoprak itu, guys, kalau di Jakarta. Belajar belakrak. Nanti ku kasih YouTube-nya namanya Belajar Belakrak. Belajar Belakrak. Ya. Ini namanya dibacakan. Tolong. Oh, itu Bang Dita Sidin tadi tuh. Iya. Nah, itu. Belajar Belakrak. Nah, itu bawa aja itu. Di bawah itu, Cil. Bisa ditempel di motor itu. Ini mereka kesini, Pak. Wah, bisa. Tempelkan dong. Satu lagi, Pak. Iya, aku kasih nanti, ambil. Nah, nanti udah tempelkan ambil situ. Nah, ini biar pencoknya ini biar terkenal ini, biar kondang. Nah, masuk YouTube ini, kawan-kawan. Pencok di Basri. Basri Hulu, kawan-kawan. Basri Hulu kan sini. Nah, ini kan mantep di sini ini. Nah, ini ngantri, guys. Dari sana tadi saya belum datang tadi jubel ibu-ibu guru juga, guys, di sini. Nah, ini pencok nih tidak asing lagi. Kelaparan sampai ya tadi banyak kurang sama saya. Nah, iya, sudah kekenyangan kabur pulang. Tadi banyak orang sampai. Nah, ini pas nih sisa-sisanya aja nih, guys. Tadi yang banyak sudah kabur, bulikan sudah kenyang. Tinggal Acil nih baru sekali katanya. Harus sekali. Ini namanya siapa nih? Muhammad siapa? Muhammad Ihsan. Ihsan kelas berapa nih, Dik? Kelas 6. Kelas 6. Berarti mau SMP ya? Ya. Juga suka makan pencok enggak? Oh, nah ini apa? Beli apa? Bakso. Soto Jawa. Oh, soto Jawa. Ada soto Jawa. Oh, ada juga soto Jawa. Wes, aku juga tuh soto Jawa. Campuran. Nah. Jawa kuy mantan. Nah, ini ternyata ada sotonya, guys. Saya itu penggemar soto. Nah, ini Mas Bro ini dengan Mas Sadiku ini juga pesan pencok nih, guys. Nah, pencok nih terbuat dari ya seperti ketoprak Jakarta lah. Nah, itu kurang lebihnya itu, guys. Tempatnya ini di pedesaan, guys, tempatnya. Nah, sangat asik kita kalau sambil santai di sini. Di sini nih penghasil petani kopra, guys, di sini. Berarti kelapa.
isinya kelapa. Berpuluh-puluh hektar nih kelapa semua. Nah ini, nah, ini kelapa semua deh. Ini petani kelapa. Jadi hasil terbesarnya yaitu kelapa seperti dibuat kopra atau kelapa tua dikirim sebagian besar di Pulau Jawa dan diekspor guys di sini. Nah ini ibu-ibunya usahanya di sini membuat jualan tercok ini gitu loh. Di sini ke sana kita ke Samuda ke pasar nanti guys. Tapi sementara kita mampir beli pencok dulu. Selain pencok juga ada es. Nah, lengkap di sini guys. Mau beli. Nah, ini Mas Adikun. Sampean apa Mas? Pencok juga. Nah, sama ini. Enggak soto. Enggak soto. Sotonya sudah habis kecil. Cil, sotonya habis. Nah ini guys tempatnya. Nah ini pencok guys ini namanya. Nah, lain kalau Jakarta ya hampir namanya ketoprak. Nah ini sama tapi selisih sedikit bumbunya nih guys. Kalau soto lah ini siapa yang pesen soto ini? Nah ini soto. Ini sotonya ini belum dikasih air panasnya. Guys rame tempatnya seperti ini. Tadi ibu-ibu guru badang ngerubung di sini guys. Nah, ada sudah kenyang pulang semua karena ini jamnya sudah jam 12. Pada istirahat di rumah masing-masing jadi pulang. Yang masih sisa nih yang antri di belakang. Nah, ini guys tempatnya. Nah ini. Sampai di sini dulu kita meliput tentang masakan pencok di daerah ini. Mudah-mudahan jadi tontonan yang baik. Oke, sampai jumpa lagi.